Sedang membakar gurami dengan bumbu gurami bakar madu. Menggunakan mes long grill seperti ini. Jadi hanya menggunakan baranya tanpa terkena api langsung. Membakarnya cepat. Seperti ini hasilnya, gurami bakar madu tanpa digoreng dulu. Jadi ini dagingnya sangat lembut, juicy, dan dimakan dengan sambal terasi. Sambal terasinya terdiri dari terasi bakar, aku menggunakan terasi bangka bakar, kemudian tomat rampai dan cabai rawit yang khusus untuk acar, jadi tidak langu, kemudian nanti di tumbuk dan dikucuri jeruk limau. Oke, selamat mencoba memanggang ikan bakar madu. Bye.